Jadi pertanyaan gue dan pertanyaan lu itu sama. Ex-member AKB48, Satomi Kaneko debut di dunia perfilman, tanda kutip. Film apa ini, boy? Oke lah ya, sudah pasti komentarnya ini jelas nih kan. Pasti film-film yang ya sesuai gitulah. Cuman gue tahu sih, sebagian besar emang idol-idol itu, yang idol-idol ini, yang kayak gini, pasti kalau udah lulus pergi ke dunia adult video. Ya karena apa? Penghasilannya jauh lebih besar. Gue pernah dengar katanya penghasilannya hampir 20 kali lipat daripada jadi idol. Tapi apakah mungkin ex-member AKB48 yang sudah jelas ya di AKB48 itu mah namanya udah besar, salah satu idol group terbesar di dunia gitu kan. Masa gitu harus pergi ke dunia AV? Mari kita lihat dulu nih orang. Satomi Kaneko. Oke, ya kan. Dia pergi ke industri peridola Grepur 34 tahun. Dan di sini dari yang di sini AV video. Tapi mana nih videonya, masih belum rilis gitu kan. Karena yang dicari pasti mana rilisnya videonya gitu. Tapi emang harus gue akuin gitu kan, industri AV itu lebih menjanjikan gitu kan. Bahkan kalau sampai harus ganti nama lagi ya sebenarnya tetap saja mukanya gitu-gitu aja gitu kan. Ganti nama juga sebenarnya merubah identitas saja gitu. Karena emang kalau gue perhatikan juga selama ini banyak kok, ya kan, dari pemain-pemain aktris-aktris tersebut yang mereka hobi ganti nama setiap berapa tahun sekali gitu kan, padahal ya orangnya sama aja gitu kan. Alasannya juga gue kurang tahu, mungkin biar lebih fresh gitu ya, atau permintaan dari di produser ataupun direksinya bagaimana gue nggak tahu. Yang pasti industri ini sangat-sangat legit, dan juga gue pernah dengar ini juga menjadi industri terbesar di negara matahari terbit tersebut. Oke lah ya, nanti gue bagi-bagi kodenya kalau udah rilis, tapi nggak di bulan ini. See you next time guys. Legit, legit, legit.